Jadi satu orang bini bila dia tu ada masalah, maka dia boleh terbit daripada rumah pergi berjumpa dengan tok guru untuk nak wi tok guru tu hura masalah hak dia dok sekir tu wi dia. Boleh dia pergi cari tok guru. Syarat kata bolehnya, kalau tok laki dia tu tak pandai nak ajar ataupun tak ada mahram-mahram dia tu orang pandai untuk nak ajar masalah hak dia duduk sikit, maka pada ketika tu boleh dia tubik dia tanya. Itu dia jaga malam deh. Tubik dia tanya gapo tu? Tubik dia tanya masalah yang berhajat ia kepadanya dengan khusus. Tengok. Nah, tubik kita tanya masalahnya, masalah mana? Masalah yang berhajat ia isteri kepadanya, kepada itu masalah dengan jalan khusus. Hey, ia duduk bersekir masalah tau mak ninah dalam semaya. Kita bisa gitu. Nah, tomak ninoh dalam semaya ni nak buat lagu mana? Tanya tok laki. Tok laki kata aku pun tak tahu juga. Nak kita tanya orang lain daripada keluarga dia pun tak ada siapa dia tahu. Maka boleh dia tubik pergi daripada rumah untuk nak kita tanya masalah, untuk nak pergi ngaji masalah tomak ninoh dalam semaya. Nah, boleh dia tubik gi. Tu. Nah. Maknanya balik si perempuan tadi setiap kali dia nak tubik gi tanya masalah tu, dia kena pocok siap dah. Masalah gapo hak aku duk nak pakai lalan ni ni? Hak nak pakai lolo ni. Masalah gapo hak aku duk sekir ni? Ha, tubik gi tanya masalah tu dengan jalan khusus dia kata. Itu dia. Ada pun kalau lagu ni masalah tak ada pun sekali, cuma dia nak tubik pergi berjalan mohrek. Lepas tu bila-bila duduk berjalan tu duduk cari masalah lah, duduk buat masalah kat tengah jalan. Hal tu tak boleh. Hal tu tak boleh. Sebab syarat masalah yang nak tanya tu masalah yang berhajat ia kepadanya dengan jalan khusus, kata Syekh Romli. Bukan kata masalah kau yang nak pergi tu tak ada lagi. Ia hidup puasa kau tengah jalan tu baru mari. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Itu dia. Eh? Satu. Lalu tu dia mari. Adapun jika keluar kerana menanya masalah, ia tubik gitu tujuan nak tanya masalah, tetapi tidak berhajat ia perpuasi isteri itu kepadanya, kepada itu masalah. Lagi sekarang lah ni, ia panggil dia berhajat kepada masalah tu tu bukan dia halan, hanya mustakbalan. Itu dia. Lah mana hak dia berhajat pada masalah tu tu mustakbalan? Dianya dak buat urusan, dak buat urusan nak menego. Si perempuan sana dia dak buat, dak mikir nak menego. Nak menego bila? Ne bulan lagi akan datang. Lepas tu kita ni bila menego, orang kata bila menego ni kena keluar zakat. Zakat pernego kita nak pergi mengaji dulu bak zakat menego ni lagu mana. Kerana masa ni bulan kita duk cadai nak menego ni. Lah ni kita nak pergi mengaji dah bak menego ni. Kenapa tu? Hak tu ia nak pergi mengaji bak menego ni
kalau nak pergi dengan tak ada minta izin di tok laki, hukum dia tak leh. Tak leh. Ha. Hukum dia tak leh. Nah. Apa ni kita duduk bersekir masalah nego ni? Syekh Romli jawab kata, mu menego dulu. Mu menego dulu, menego, cukup hul dah. Nah, ada tiga hari nak cukup hul, ha, boleh mugi mengaji bab zakat. Syaratnya, masa Allah hak mu nak tubik gi dengan tak dapat izin dengan tok laki tu. Syarat benda tu kena benda halan. Jangan benda mustakbalan. Tengok. Tengok deh. Ha tu. Kalau benda mustakbal tak leh. Tak leh lagi. Apa kita duk sekir bab menego tak cerah lagi ni? Ha menego dulu. Cuma kalau mu nak pergi mengaji juga bab menego boleh, tapi kena dapat keizinan daripada tok laki. Aduk kecek buku tu. Kalau ni buku ya tubik kita hanya masalah dengan tak dapat keizinan tu boleh. Tapi syarat masalah hak dia nak tanya tu masalah khususan lagi pula halan. Kalau bukan dia masalah khususan. Dah, atau masalah tu masalah khususan tapi mustakbalan. Tak leh nak gi malaikat kena minta izin itu laki. Ah tu. Ataupun keluar ia kerana mendengar ceramah li sama'il wa'zi, nak dengar orang nasihat agama ceramah lah deh. Kau yang tanya saat ni, jadi yang tanya saat ni kata kita nak pergi dengar ceramah, tapi ceramah saat ni itu orang yang hak pesi bawa ke buka supaya kita boleh ke tak? Ha, di ceramah tu tak boleh dah. Tu jawabnya. Di ceramah tu pun tak leh gidah mai. Tak ada kira serupa tak serupa lagi tu. Diri ceramah tu tak leh gidah. Kalau nak gi juga kena minta izin, bukan tak leh langsung kedah. Duk kecek buku kena minta izin kedah ni. Ha tu, duk kecek situ lama kata, ah, sudah dahlah. Mengaji bahasa mana nak dengan ceramah agama apa tak leh ni. Kena faham molek lah. Orang dia wayak kata kita, bila kita jadi bini orang, nak pergi dengar ceramah agama tu, syaratnya kena minta izin di tok laki kata. Kita nak tubik pergi dengan tak ada minta izin dia tu tak boleh. Nah, Syekh Romli kata, la yu'zaru laha, tidak diuzurkan baginya. Kenapa? Ha, lepas tu nak kita tengok orang main tadika. Hak tu rendah pada ceramah agama lagi tu dah. Oh, hak tu rendah pada ceramah agama lagi. Hmm, apa tu laki pun bila bini minta kau tak so ada buat karik lah. Dah, ia tu segi dia tidur rumah. Kawan ni nak pergi kan, benar dia pergi lah. Benar dia pergi. Dah. Hmm.